listrik PLN Desa Padang? Simak baik-baik ya guys. Pada umumnya, pemadaman listrik terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Pemadaman terencana yang dilakukan PLN bertujuan untuk pemeliharaan kelistrikan, seperti pemeliharaan gardu distribusi yang mengharuskan penghentian aliran listrik dari PLN ke pelanggan. Pemadaman terencana akan dilakukan pemberitahuan melalui surat PLN ke kecamatan dan kelurahan. Selain itu juga, diumumkan di media sosial resmi unit dan media massa. Ini juga dilakukan supaya tidak membahayakan petugas dan masyarakat demi keamanan bersama. Apabila terjadi gangguan, silakan lapor ke kontak center 123 atau melalui akun media sosial PLN dan PLN Mobile. Seperti inilah kemeriahan olahraga bersama yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PT Pengaman Anak Bangsa atau PT PAB. Kegiatan yang berlangsung meriah pada Minggu pagi di kantor PT PAB, Jalan Nilakan di Lorong Semendo, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, juga diikuti oleh ratusan warga sekitar. Dikomandoi langsung oleh instruktur senam profesional, ratusan warga dan satpam membaur menjadi satu untuk berolahraga bersama. Dengan mengedepankan protokol kesehatan untuk menjaga jarak sekaligus mengenakan masker. Direktur Utama PT PAB, Jamaudin, yang baru saja dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Profesi Satpam Indonesia Kota Palembang, menjelaskan jika kegiatan ini dalam rangka HUT PT PAB ke-3 tahun, sekaligus sebagai rasa syukur kepada masyarakat yang tetap mendukung dan mempercayai PT PAB sebagai pengaman dan pelindung masyarakat sebagaimana fungsinya membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan terbatas. Acara pun semakin meriah dengan dihadiri puluhan orang yang tergabung dalam komunitas pencinta olahraga sepeda yang sengaja datang dari Mariana, Kabupaten Banyuasin untuk ikut fun bike atau goes bareng HUT PT PAB. Untuk kegiatan fun bike akan menempuh jarak sekitar 10 km dimulai dari kantor PT PAB melintasi jalan KI Merogan, Kertapati, Ampera, Merdeka, Makrayu, Perumahan Poltek, Musi 2, dan finish kembali ke kantor PAB. Melalui kegiatan ini, diharapkan ke depan PT PAB semakin maju dan tetap menjalin silaturahmi dengan masyarakat Kota Palembang. Ya, Ben, dalam kegiatan apa ini? Ini kegiatan kami dalam rangka HUT Satpam yang ke-3. Alhamdulillah ini sudah 3 tahun kita tetap eksis, semoga kedepannya tambah jaya. Kegiatannya yang dilaksanakan hari ini? Kami hari ini mengadakan jalan santai, senam sehat, dan mengajak warga sekitar di seputaran kantor PAB. Dengan adanya kegiatan ini, semoga kami dengan PAB ada kerjasama, ada kedekatan dengan warga di sekitar sini. Harapan ke depan setelah memperingati 3 tahunnya PAB ini, apa harapan untuk ke depan? Pertama-tama ya harapan kami, mohon doanya juga biar kami ke depannya makin jaya, makin sukses dalam segala hal. Semoga kami dapat berbuat baik terus untuk warga sekitar sini. Dari perwakilan dari MBC, MBC adalah Mariana Bicycle Club. Jelas di Mariana itunya markasnya. Kami ini, jumlah kami yang melok hari ini sekitar 25 orang. Ya, kami tadi pakai pickup loading. Karena kan dari Mariana ke sini jauh, Pak. Jadi kami pakai dua mobil pickup ke sini meramaikan acara ini pada hari ini kan. Alhamdulillah hari ini dari Mariana MBC hadir 25 orang, Pak. Alhamdulillah. Harapannya apa, Pak? Harapannya kami sangat mengharapkan bahwa goeser di Sumatera Selatan ini bisa terus berkembang, bisa terus maju, dan bisa terus melaksanakan kegiatan IPAN goes seperti sekarang ini. Harapan kami itu, Pak. Untuk ulang tahunnya, selamat ulang tahun. PT Pengamanan Anak Bangsa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Palembang Baru TV mengabarkan.